klik kanan di sini, kemudian Computer Management. Kemudian klik pada Device Manager, pilih pada bagian Human Interface Devices, dan pilih pada XID Compliant Touchscreen. Ini tinggal diklik kanan, kemudian di disable. Gini aja sih sebenarnya, gampang. Baru di yes. Oke, maka layar sentuh Anda sudah tidak aktif. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku sayang, kau coba tayangkan kembali. Bersayangku tinggal mati seperti hari kemarin. Kamu harus pergi.